Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang to dan Ibu. mana lagi dia Hah? Oi musim. Aku tadi aku kina-kinai, apa lahir jera, jika jamin kemana, dan ya kan? Yang kami hormati, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang kami hormati, pengurus masjid Toba Tena. al, al, al mutawakilin. semoga senantiasa masjid ini makmur. Yang kami hormati Ketua BKMT Nurul Kolbu Cahaya Hati Yaitu Kecamatan Meropayang Saya doakan semuanya Semoga senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu hadirin sekalian Rahimahkumullah Kata Rasulullah Siapa yang hadir menuju jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala siapa baik yang mengikuti jalan itu maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal maka saya doakan semuanya tanpa terkecuali balik isandingaji ini yang ada penyakit Allah angkat penyakitnya sehingga menjadi sembuh. Kemudian Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan baik lahir maupun batin, urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena Bapak Gesugang ini kepada Bapak siapa nama tadi? Anwar. Saya doakan semoga sehat dan panjang umur. Semoga senantiasa dapat mengurus dan mengaji bersama ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi kalau kita ngaji ini Bapak Ibu hadirin sekalian melebihi daripada padilah seribu kali kita melaksanakan salat yaitu salat su sunah. Ngapa kita dinda? Eh, jalan-jalan lain, jalan bukit, jalan segalanya kita naik sehari, dua hari, bahkan ada yang ngebun ke Jambi galak. Kita untuk menuju hakiki untuk menempuh reda Allah Subhanahu wa taala kita didenda ngapul itu padahal inilah merupakan jalan untuk mempermudah kita Bapak Ibu karena kita ini di dunia ini semen sementara ibu-ibu ne cincin banyak ne gelang besar bebanda kata segalanya ka tinggal gitu ka tinggal ga yang terkecuali kita batak di, di lain adalah amal ibadah yang kita laksanakan Bapak-bapak mungkin baik itulah pelung, pegu gus ya. Bersegala bezak, berumah bezak, bermobil bezak, berkebun bezak, berbini bezak. Bezak kala, tinggal ga? Tinggal kala. Nah itulah, makanya kita harus harus senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Kalau kita rapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT, Maka kita keruan, keruan yang tujuan akan arah serta hidup kita yang sebenarnya bukan saja kita menggapai kebahagiaan dunia, akan tetapi rabbana atinapi dunia hasanah, fil akhirati hasanah, aza, karena dunia ini kata mudah. Maka disebutkan dunia ini adalah permainan, permainan tempat kita sendah gurau kata mudah. Ibu-ibu mate dulu cengi cincin lima di jari. Siapa nak kama culinya itu kele? Siapa nak kama cincin itu kele? Amu ditinggalkan? Kelucungannya ngai bapa-bapa. Kandai apa? Kandai apa itu? Nah, <tuh>. tahu. <tuh>. Kandai apa itu? <tuh>. Nah, akhirnya nyanyi barulah sebu, barulah sebulan. Kemudian baik lah pulu kita nikah Anwar. Ano kakak apa tuh banyak muda muda aku tuh Ini Pak Anwar, Lu itu pula kita nanang Segalanya mbak itu pula kah tinggal galau pula. Tinggal ga? Galau. Nah, sehari sedih ibu ibu, dua hari sedih, seminggu sedih, sebulan sedih, mulai lah pula nyanyi pula. Nyanyi apa? Nyanyi banyak. Nyanyi nyanyi kasar to ne Nyanyi anu to Apa namanya itu? Pantai Losari itu. Ah. Jadi dunia ini adalah sebuah permainan belaka. Jadi saat ini kita bersenda gurau sambil sambil kita ceramah kuisika, kak masuk kepada inti. Jadi ini untuk mempersiapkan kita untuk menuju jalan yang sangat panjang yaitu kepada di bawah ini atau apa namanya ku ku kuburan penantian yang sangat panjang menuju ke alam ah, akhirat. Makanya dapatku sampai ke bapak ibu hadirin sekalian. Kalau kita ini rapat rapatlah minta doa ngaa, ni nga anak jangan diharapkan doa Hasan di laki. Dia tu nak kayak gitu? -git oh dek, kalau ustad kalau banyak aja mu doa kalau yasinan banyak pula nih jemaah yasinan tu kadang-kadang dia ikhlas. Kadang-kadang banyak dia ngambil ru doa itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu lah pengujungan doa, satu di tengah kata La ilaha illallah <tik> Ngiling-ngiling ikhlas Maka sekolahkan anak-anak kita Menuju ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Maka dimasukkan Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu Tiga itu kan Tiga itu dia disebutkan Suami yang soleh Ada tidak? Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat Serta amal jariah dide, Dia suami yang soleh ada deh. Beda maka oleh sebab itu pada hari ini merupakan jalan kita untuk menuju Reda Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebuah tabungan, tabungan kita menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kasih sayang di dunia hingga kita mendapatkan kasih sayang Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Cuma nama kami di di surga kelengai Anwar. Cak lagi kamu, Bu. Caka gimana katanya Ustadz Ngai Anwar nih dengan Jangan heran kami Ngai Anwar di tingkat PIP nih lebih tinggi. <tik> 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 Amin. <tik> Amin ya Rabbal. Hadirin sekalian, kemudian salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna alannabi ya ayuhal ladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima kata allah sesungguhnya allah dan para malaikat berselawat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hai orang-orang yang beriman berselawatlah dengan sebaik-baik Salawat karena salawat inilah yang merupakan penghantar bagi kita mempermudah dalam kehidupan kita untuk senantiasa meraih apa yang kita cita-citakan. Kalau kita nak berdoa, mang cepat dikabulkan, bersa, bersalawat. khotbah Jumat dijadikan rukun bawa tuhun, dek boleh, dek boleh Jumat itu di maka salawat batal, jema melaksanakan khotbah Jumat itu. Maka salawat ini sangat penting maka selawat ini mempermudah kita untuk membuka gerbang yaitu langit Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus rajin-rajin berselawat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalau kamu perlu ngari aku, sebut namaku, kemudian sebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." 99 asmaul husna itu, Bu, ini juga kak. dikit sebelum masuk kepada inti. 99 asmaul husna itu ya kita nyanyi kayak itu mungkin ama aku didapal jujur aku Tapi paling tidak kita baca memaknai dan menggunakan daripada 99 asmaul husna itu untuk kehidupan kita di dunia ini. Tuh apa janji Allah kata Allah, kalau kamu perlu aku panggil aku. Artinya apa? Semua 99 sifat itulah ada di dalam diri kita. Lo mana manggil Kalau kita misalnya suatu ini kecontohkan. Misalnya kalau kita anak kita di mak benar kita ngena bangun. benar menurut kata kita ngapo anak nan Benar lain nang jema belajar di dano bigal benar kata kita kan. Ibu-ibu bisa menggunakan asmaul husna itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah panggil aku. Lo mana manggil Allah? Yang pertama kita laksanakan salat. So, salat apa? Salat apa? Salat ha hajat. Salat hajat itu adalah sebuah permintaan. Hajat tadi nak disebut ke pula apa nurul hidayah, minta hidayah dari Allah. Apa nurul maufir atau apa disebut ke apa permintaan kita itu tadi. Nah, setelah kita melaksanakan salat hajat dan dalam salat hajat itu yang terbaik kita baca ayat itu, yaitu alam nasrah laka sadrak wa wadana anka wizrak allazi am zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa iza faru tafansab wa ila rabbika far Ayat ini adalah janji Allah di balik kesusahan pasti ada ke kemudahan. Jadi ayat pertama setelah Fatihah kita baca apa? Alam Nasra. Kemudian rakaat kedua, bacalah ngese aman bahasa kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu hu ahad. Kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Apa kekendaan kita misalnya? Anak ni misalnya kata kerasa dek nanti dengan ini kata kita. Berarti kita ingin anak kita ini lembut di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa kita baca dengan metode kita ayat segelas Eh, Ini kejelaskan karena memang ini bagian aku nih Mungkin bermanfaat. Aku nih kan memang... ini, ini kan memang gawe aku nih ngubati cuma. apa namanya? Rohani dan jasmani. Yang ini dan rohani ini kan. amadang dang jasmani, rematik dan lain sebagainya. Tuh. Ini ketunjuk ke gratis. Jadi ambil ayat segelas. Ibu-ibu sholat dalam sepertiga malam. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kirim ke kudai patiha. Abdul zikri fa la ilaha illallah wa Abdul doa il Al Fatihah. Jadi se Abdul Abdul zikir adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah dan se Abdul Abdul doa yaitu dengan membaca al fa Fatihah. Fatihah ini cocok galu di Batak ke mana kinah? Eh? Anak dang di magale demam baca Fatihah cocok. Jemudang pergi haji baca Fatihah cocok. Laki dan belagi baca kapatnya cocok. Cocok kan Al-Fatihah ini? Maka seabdul abdul doa yaitu dengan membaca suratul Fatihah. Dibaca ke fatihah ini. Kukim anak ini, anak namusianu. anak sianu, eh, roh dan jasad, eh, roh dan jasad Al-Fatihah. Sesudah Fatihah baru ibu-ibu, apa kekendahan tadi berarti maha, maha lembut. Tahu apa maha lembut kalau dalam anak? halus la latif. latif jadi baca semampu jangan dirikin ya latif ya latif ya latif 10 kali tiup ka ya latif ya latif 10 kali tiup ka sebab berapa ibu mampu 100 atau 1000 nah setelah kita itu baru berdoa ya berdoa diawali dengan Fatihah diawali dengan bismillah kemudian memuji Allah kemudian dengan berselawat sesudah kita berselawat baru kita meminta bahasa kita baik Bismillah ya Allah Aku mohon dengan keberkahan namamu ini nah, Dengan keberkahan namamu ini Atau dengan hikmah namamu ini Aku mohon anakku ini namamu ini Diberikan kemudahan ya Allah Dalam berpikir Diberikan kelembutan hatinya Untuk senantiasa mendapatkan hidayah Apa kekendahan kita kecekan Baru ditutup dengan patih lagi Jadi itu kalau nanggung kayaknya Nah sampai kemana itu tadi? Laju nyimpang-nyimpang deh. Nih. Bibu sekalian rahimakumullah. Jadi selawat tadi eh, di di digandengka setelah alhamdulillah eh, artinya memuji alhamdulillah itu. Terserah kamu nah alamin jadi kemudian alhamdulillah rabbil boleh atau alhamdulillah jadi langsung gandeng Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian misalnya kamu tidak tua pagi misalnya Nak pengen ibarat kira-kira anak tadi silau juga nge kita. Cukup zikirkan ya Malik. Ya Malik. Ya Malik. Tanya sembahyang kuda ayahnya. Ya Malik. Ya Malik. Ya Malik. Kalau ucapan kita itu akan berpengaruh bagi anak-anak kita. Ketika kita memberikan nasihat kepada anak kita. Maka kadi dengarinya. Dia Dide, masuk sini mantul. ne banyak kan masuk sini mantul. Deh. Lemak mau masuk sini keluar sini. Masih ada ini melekat. Ini masuk sini mantul. Nah maka ketika ia mendengarkan tua pe sehingga kecian kita maka dia langsung masuk ke dalam hati diterimanya kemudian difilter lagi dinaikkan ke kepala maka dia baca nyaring mana ilok mana karok maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan doa orang tua doa yang paling mustajab untuk anak tidak lain adalah jemaat tua yaitu m -m do nah itu sekedar pengantar. Hadirin sekalian, rahimakumullah karena ini banyak betina. kaku cakari, jikut apa ini. Lanangnya dia payah tini nak ngagal lanangnya dia aja kan. Jadi betina, cakari itu apa, jikut ini tadi. Nah, pada hari ini, saya akan mengajak ibu-ibu, karena banyak ibu-ibu nih Nak catat, pergi. Nak diden catat, pergi. Nak catat, pergi. Nak diden catat, catat, hanya nak nonton kele, 2 giga paling gede. <laughs> nah nonton di YouTube lah, 2 giga. Nah, jadi kakunjo judul saat ini betina ye dirindukan ngaserge. Wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, kamu kalau dirindukan serga, galak tidak? Galak tidak? Itu, bu, bu, Nah. tekan nah, <laughs> Kalau dia rindu ke surga, galak dia Galak. Oh ustaz, jangan aku dah dirindukan ke di surga, dirindukan anak, aku lah senang benar. Dirindukan ke cucu, aku lah senang benar. Tu apa kabar nak, kamu, kamu di sana, aku ni jauh, dia tahu balik, Tahun ini, Hanya gila, mak ampu aku dia tahu balik. Hanya aku ada kiriman, tanda cinta dan sayang aku dengan kamu, mak. Jadilah 20 juta nih, kamu raya, mak. Anjam dia Kurangan dia Lagi kata lagi kata anjam ni neng bayi tulah pulen neng apa kabar kamu neng. Oh ini neng dang di sawah bayi lagi dang calau neng. Gila mu musim neng gila mu tu puluh kamera neng tak gila mu tene. belum segala belum. Oh ini neng amu bayi tulah, kamu galak ga? kamu pergi umroh terkanjat ni neng. Oh galak igu cong. Oda amu bayi tulah, kaku daftar kalah lemah dia dengan neng. Lemah. Mbak itulah pula kita Amu laki dengan bini saling rindu ke alamak dia dah Kamu lah tu ni masih saling rindu ke dia Wah Masih tidak saling rindu ke alamak ngakib... dia Ha? Masih? Kapan masih rindu di dengan jemuk rumah? Ini kadang kadang anak laki laki dengan bini ni Mpuk serumah kadang-kadang banyak ni tidak saling rindu ke gitu ni <laughs> Banyaknya mematah duit kibal jawa saling rindu kan? Nah, ngada kebon sengenya. Oi, si ano, katanya, aku nimpai tu malam tiga ki hanya putih kalau mudem. Hanya rupa aku ninta teringat saja dengan kamu. Kan itu ini jemu ki muda, jemu lah tu tini. Teringat saja aku temi pimpi dengan kamu. Aku ni mereng-mereng, baik ni dia sehat ni an. Amu katan aku memang aku ni berminian dia. Dia. dia dulu. Hah? Apa jawab ini ya? Oh katanya kak, ama itu balik lampu aku lagi rindu pula nge kamu katanya kan. Aw, aku di dusun lagi rindu pula nge kamu. Gila lampu gawehan lo modem, Lemak di dengan yang Nah apa lagi kita kalau dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimahkumullah merujuk dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada waktu itu demo ngagi betineng. Memang zaman dulu lah ada demo. Dia demo dengan Ibu-ibu ni. Tapi do, apa demo ibu-ibu ni. Pak Anwar, jamnya. Memang sopan. Bukan lo main hari demo. Satu demo dikit. Ada kaca ni pecah. Satu demo dikit. Ada ni mati. Satu demo dikit. Je golban di jalan. Jadi dia nak lom lamunin tadi di Jakarta. Nah kalau zaman Rasulullah SAW. Karena Rasulullah anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'u furrahim karena Rasulullah ini jemanya memang cinta dan kasih sayang tidak hanya kepada manusia akan tetapi kepada alam semesta beserta isinya maka ibu-ibu ini -ibu ngajuka proposal ngajuka pertanyaan ngai Rasulullah protes kepada Rasulullah Tapi kata protes wahai Rasulullah katanya Islam ini adalah agama yang adil benar kata Rasulullah memangnya kenapa Kalau memang adil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngapunian kami betina ini katanya dianjurkan kami untuk sholat di rumah, sedangkan lanang dianjurkan lebih utama di masjid. Ini yang pertama kan? Kemudian ya Rasulullah, sedangkan laki-laki disuruh diharuskan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala berperang, sedangkan kami disuruh menunggu di rumah saja. Kami ingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang seperti laki-laki, ingin melaksanakan solat di masjid, ingin berjihad di jalan Allah berperang. Kami ingin mati bersimbah dengan rara, bersimbah dengan darah, dan kami tidak merasakan beban sakaratil maut kami hingga kami disambut oleh para malaikat dan dibawakan kain kapan dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini betin ini dulu. Memang lesson di dulu merotesnya Jadi merotes seperti ini tadi kan? Nah mendengar protesan daripada ibu-ibu tadi, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah? Tidak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi aku sampaikan anitum Rasulullah itu Rasulullah tu jemnya kata belaga ibu. Kalau di zaman Nabi Yusuf paling alop lulok Nabi Yusuf tu lah Rasulullah. Tapi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke alap Rasulullah tu dia, dia bandingannya. Lom dia jawab ke pertanyaan empat ingin nak cengih saja Anwar Empangi nak cengih saja itu. Lah sejuk ibu ibu. Karena keruan jawabannya akan membela para kaum perempuan. Bidu lo kita satu tercengih lo aku unggang. Masih malas je Kalau Rasulullah tak kata belaga ayam Nah bapak ibu hadirin sekalian rahimahumullah. Tu kata Rasulullah? Memang kamu perempuan lebih diutamakan di rumah. Akan tetapi walau kalian disuruh untuk ibadah di rumah, maukah kalian dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu kalau ditanya ingin Nabi itu galak dirindukan ya surga kamu galak? Ga? Galak. Cuman empat syarat katanya. Cuman berapa? Empat sah? Syarat apa? Syarat. Cuma empat syarat agar dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira empat syarat ini walaupun belum kesebutkan sanggup tidak kamu jalankannya? Sanggup tidak kamu jalankannya? Insya Allah, insya Allah. Jadi itu apa katanya? Yang pertama adalah Salatil mar maratu khomsahah. Tuah so, artinya? jaga solat lima, wak lima waktu, ngapun janji kebetinan ini diajung jaga solat lima waktu, Pacak digendukan ke surga. Sedangkan kita ni, ha, mukab sembahyanglah kita kan sembahyang sunat, ngaji, rajin segala lain di dalam apa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dia, dia berubah. Laki-laki yang dirindukan surga Allah Subhanahu Wa Taala belum dia. Ini perempuan yang dirindukan surga Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata dan ternyata Memang ibu-ibu ini Yang paling sering meninggalkan sholat Ibu-ibu atau bapak-bapak Ngapa kecil Yang paling sering meninggalkan sholat Ibu-ibu atau bapak-bapak Kalau -bapak? kawan, Kita mewakili jasa <tik> si, <ibu. tik> Kalau memang ibaratnya mau Dia sembahyang itu didede Dia masuk pertanyaan Bapak-bapak ialah galak sembahyang Misalkan dibanding dengan ibu-ibu yang galak sembahyang Siapa yang paling positif Dalam satu bulan itu meninggalkan sholat Adalah kaum Ibu-ibu Nah ternyata dan ternyata Mengapa Karena kaum ibu-ibu ini setiap bulan itu terkena dapat lampu lampu merah. Maka posisi positif meninggalkan salat. Jadi terkena lampu merah. anya ini galak kadang-kadang Bapak Ibu hadirin sekalian. Kadang-kadang awak lampu merah itu tujuh lima hari, tujuh hari rapat nganyang sampai ngaco. ngako deh. Dewe, siapa nih paling sering nanya kalau dem lom? Hah? Lama nggak pun siapa? Lo dem lom kamu katanya kan? Hah? Siapa? Karena kamu kapan nganyang kan? Kukinai katanya kamu biasanya seminggu lo dem nggak pulom? Nggak kamu na, nanya-nanya menato kan? Aw, selagi nanyi, nanya-nanya kamu kata kamu? Hah? ibu Bapak sekalian, ini sebenarnya memang agak singko, cuman kalau dalam belajar agama, kalau SMP dulu ya, kalau kami belajar di Sanawiyah ini dek boleh singko. Karena ibu bapak hadir sekalian, pelajaran agama ini dek boleh singko belajarnya. Karena banyak kejadian kalau singko lo kita dusun, akhirnya banyak nih di tentang ilmu agama. Ilmu PK ini sebenarnya ilmu pelajaran waktu SMP. Tanya di sini kan. Ilmu SMP ini PK ini tentang kebersihan ini. Ini banyak kadang-kadang boh dek keruan kadang-kadangnya keborsiannya ilmu pikir karena didengaji karena didenga ngaji tanya sengenya nggak cucu nggak sandi sekolah njuk PR cucu ngawa. katanya anak-anak ada PR nanti kamu katanya setelah kamu pulang nanti tolong katanya kamu pagi pacan jawab tuapunian katanya kamu doa mandi wajib. Sengenya satu balik tanya kanyalah lah ngaji dong ngapa mak mak katanya aku ni ada PR risan di sekolah tu apa PR doa mandi wajib berupa oh ingin ini ngapa catatan kunci kau ngapa katanya akhirnya anak ane tadi ngadap lah ngaji ini nge saat ngadap ngaji ini tadi ngapa katanya oh neng katanya aku ni ada PR risan di sekolah di ajong katanya kami ini ngapalkah doa mandi wajib katanya kan? Woi, gampang Ah, ambil, ambil, buku catat, catat, catat. Dicatat. Ah, pertama katanya bebaso, ya, jangan sampai masuk ke baskom. Ah, yang kedua katanya ngambil rodo. Yang ketiga catat katanya sebelum mana tadi, sebelum mandi catat, catat doa katanya kan. Satu dicatat doa nawa itu catatan. Saumardin. An adai apa tuh sari kata kata cucungnya tadi kan apol nggak putih ini ini doa nut ini pada kan awat ini doa makan sahur kan ini tidak merotes nini tadi Laudem dicatat Laudem kata nini baca kata nah itulah katanya nah oh ini katanya ini kan doa makan sahur bulan puasa oh cong katanya aku lebih cucung itu lah aku baca selama tadi <laughs> kamu mana itu cukup Mama mana itu juga? Lapa cucung itu? Oh. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah padahal kebersihan itu nah ini rahasia disebutkan ini di ini di bangku sekolah disebutkan ini kan sampai mahasiswa di, di. Yang wajib kita mempercayai malaikat itu ada sepuluh? 10. Nabi dan rasul berapa? 20 lima walaupun lebih banyak itu yang wajib baik kita ada malaikat yang malaikat tidak dicatat ya dia tidak dicatat ini dalam ilmu tersirat kalau jemaat Jakarta didapat malaikat itu namanya malaikat rahmat Malaikat rahmat ini bersemayam ke dalam kolbu kita ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dia menjawab, pertanyaan, menjawab salam kita yang kedua itu, maka dia naik ke pucuk. Naik, malaikat rahmat ini menyampaikan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. amal ibadah ini maka sampai maka kita nak bersih kudai. Malaikat rahmat ini dia masuk kalau kita mandi wajib lagi dia terti. Mak mana doa kita maka kita nak terkabul. Makanya kalau jemaah sembahyang sembahyang nak dia lah ngerti itu dia balik terakhir sekali. Karena diceritakan di dalam hadis itu malaikat rahmat itu nunggu di luar, dia masuk. Karena di dalam itu sebanyak jemaah itu tadi ada kadang-kadang jemaah nak dia terti yang mandi wajib. Dinda dimasuk. Makanya jemaah banyak kadang-kadang lebih akhir apalagi dalam salat Jumat. Ya. Malaikat rahmat ini eh? makanya assalamualaikum itu harus salat itu dengan rasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Harus dengan rasa. Fil alamina innaka hamidum majid. Pas kita nunjuk itu, nunjuk itu ngese, aman ya, bahasa kita di dibalik ke awal lagi sama dengan Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil Artinya ngesel kita Menyegera apa? Ngenjokkan diri kita ni Sesungguhnya hidupku, matiku, kuserahkan hanya untuk Allah Nah mak itu nggak perlu pada akhir penutup itu kunci daripada sholat itu maka kita husu ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul Jangan cepat dan Jangan cepat tiga kan? Nah, setelah itu pilahlah mina innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tut> 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 Malaikat rahmat tadi menjawab dan seluruh alam semesta menjawab. Ulang lagi ke kiri. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi. Malaikat rahmat menjawab, langsung naik ke atas, wabarakatuh sebelah kiri, baru perlu seluruh malaikat dan alam semesta menjawab. Lalu di dinas sembahyang itu. Lalu di dinas sembahyang itu. Apalagi ya, rupa andang menyamannya yang gembira. Isan di dijamin, mpai ih dinasiratul mustaqim, mulai guncang, merupu tadi kan. Mulai goncang goncang putihkan lumudim tini buka selabe segala mana pula lanang ini ni. lu inilah saja kami tiap tahun Allahu Akbar cuka paruan ke ponca ke sawah sami Allahu liman habida doa dia ke cukup tahun ini terus sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh